Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali jumpa. Gimana nih Tripun, teman-teman sedulur kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat serta dimurahkan rezekinya. Amin. Nah, video kali ini kita mau rekomendasikan golok tebas nih teman-teman. Tapi sebelumnya mohon maaf ya, ini sudah punya para customer atau pesanan customer. Bila mana teman-teman suka, paling ya bisa PO dulu ya, nanti kita buatkan. Nah, langsung saja nih teman-teman, masya Allah luar biasa kinclong sekali teman-teman. Nah ini yang pertama sekaligus punya Bapak Heri di Aceh nih, salah satu pelanggan baru. Alhamdulillah Pak sudah selesai. Nah, ini teman-teman screenshot ya. Nah, bilahnya seperti ini, kalau bilahnya sarung mengunci safety ya, versi ekonomis nih teman-teman. Jadi panjang 30 cm, modelnya seperti ini ya. Nah ini di screenshot ya teman-teman. Nah, model seperti ini. Nah, jadi panjang 30 cm, terlebarnya kisaran 4,5 ini teman-teman. Nah, ketebalnya kisaran 5 sampai 5 mm ini. Nah, ketajamannya seperti biasa ya, selalu kita usahakan di slice plastik supaya puas pada pelanggannya. Sudah oke sekali Pak Heri, segera berangkat. Oke sekali nih teman-teman, sono keling aksesoris Mikarta 2 pin seperti biasa ya. Nah ini, ini yang pertama. Kemudian yang keduanya nih, ini versi Lampung nih, khas Lampung. Ini punya pelanggan lama nih, punya Bapak Warman. Pak Warman sudah selesai ya. Nah ini mungkin sudah kali kelima kali ya, beliau ini cukup banyak mengoleksi bilah-bilah dari kita ya. Terima kasih. Nah ini gerahang, nah ini gerahang 25 cm kalau yang ini teman-teman. Kalau ketebalan ini kisaran 5 seperti biasa, lebar menyesuaikan ya. Mas Warman sudah oke juga. Nah ini teman-teman, jadi silahkan aja teman-teman yang berminat di screenshot ya. Nah ini, ataupun kalau bagi teman-teman yang nggak mau inden ataupun nunggu lama selama antrian, alhamdulillah pesanan masih cukup banyak, jadi antrian kisaran 4 bulan ya teman-teman. Jadi kalau bagi yang mau langsung cepat, kita juga menyediakan yang ready stock teman-teman, tapi modelnya beda. Kalau yang ini bisa dibilang golok custom. Custom artinya sesuai permintaan. Nah, kalau yang kita ready-kan itu seperti ini teman-teman. Ini golok ekonomis versi Lampung itu seperti ini ya. Ini golok lokalan. Nah, kalau untuk bilahnya seperti ini, hampir sama. Nah, ini. Nah ini ya teman-teman, hanya bedanya kalau ini ya kita poles bersih, kalau yang ini separoh ya teman-teman. Sekaligus ini punya Mas Sigit di Sleman nih, Mas Sigit segera berangkat ini buat tebas bambu katanya. Kalau ketajamannya seperti apa? Ketajamannya seperti ini teman-teman. Kalau untuk yang media, kalau untuk yang golok ekonomis ini lebih ekonomis. Ini kita ketajamannya hanya kita kasih di slash kertas ya teman-teman. Ini juga sudah sangat layak sekali kalau untuk digunakan. Nah, ini. Terus kenapa Mas kok nggak dibikin di slash plastik? Karena murah, udah gitu aja. Oke, sekian video kali ini ya teman-teman. Bagi yang berminat bisa langsung aja di via WA ya, info-info dan pemesanan. Nah ini kita spill lagi terakhir nih, yang berminat nih di screenshot. Nah ini teman-teman, nah ini ya, jadi screenshot kirimkan ke WA kita, tanyakan masalah harga, nanti kita diskusikan ya teman-teman. Oke, matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.